Erot itu gini ya, saya tidak berani pointing. Mm-hmm. Tapi dari beberapa, saya nggak tahu pasien yang bohong, bukan bohong ya, keterangannya keliru atau apa gitu. Tapi yang pasti ada beberapa pasien yang kita benerin, ngakunya dari maerot. Ya. Tapi kan maerot ini sekarang istilahnya betul, udah bukan ke satu orang loh sebenarnya. Jadi semua yang mengerjakan ini namanya maerot. Iya kan? Nah saya nggak tahu apakah kita sebut nama maerot ini menuju ke satu orang atau bukan. Jadi supaya nggak jadi masalah secara hukum ya. Iya. Gitu. Tapi yang pasti pasien ini ngakunya dia korban maerot katanya. Saya dari maerot tuh, korban maerot. Ini kalimatnya dia yang saya ulang. Jadi penisnya udah gede nggak karu-karuan. Terus setelah kita cari tahu ternyata dia disuntikan sesuatu. Disuntikan silikon cair. Nah, Anda pernah lihat kan wajah waria di bawah jembatan yang korban suntik? Yeah. Nah, ini saya sebut ke sana karena itu yang paling gampang dilihat masyarakat ya. Sesuatu yang udah seolah-olah lazim gitu. Nah, yaitu disuntikan ke penis. Jadi bentuknya juga enggak karu-karuan kayak bengkoang gitu. Nah, itu yang harus kita benerin gitu. Nah, itu yang terjadi. Masa itu yang mau di-endorse? Iya. Jadi bukan cuma dipijit-pijit, digosok-gosok terus tiba-tiba kayak simsalabim gede gitu, kagak ada itu. Walaupun again masih belum tahu ya korban yang datang itu ke maerot yang mana gitu. Iya, ya itu dia. Kita kan enggak gini. Istilah maerot itu sudah terjadi generalisasi makna. Semua yang ngurut-ngurut penis, bisa gedein penis, terserah caranya apapun disebut sebagai maerot. Tapi alhamdulillah langsung sekarang dimanfaatin ke orang yang lain, bisa sembuh, bisa nolong orang. Alhamdulillah. Dengan doa maerot mah enggak disuntik, enggak disedot, enggak pakai silinton. Mantra doa yakin insyaallah. Oh, tidak ada aja ya, karena kami di sini alami tradisional, sistem pijit urut bagian awal vital, tidak menggunakan suntik, vakum ataupun silikon ya, hanya sejenis secara alami ramuan tradisional gitu. Hasilnya juga permanen untuk seumur hidup. Jadi intinya kalau memang si pasien niat dari rumah tujuan ke kami di sini, insya Allah kami siap mengabulkan apa yang diinginkan oleh pasien. Artinya kami di sini siap melayani pasien itu, jangan ada saling dirugikan. Karena kami di sini artinya siap mengabulkan terhadap pasien. Artinya si pasien itu tergantung dari niat dan tujuan. Yang jelas artinya kami di sini siap mengabulkan apa yang diinginkan oleh pasien dengan cara sistem pijit turut bagian alat vital ya. Jadi apa yang diinginkan insya Allah kami di sini siap. Thank you.